Mana kursor ini? Oke, shalom saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai kebangkitan tubuh dalam Injil. Nah, pertama saudara-saudara, ya kita perlu tahu apa itu kebangkitan. Nah, kebangkitan itu adalah kebangkitan kembali orang-orang yang telah mati. Jadi kita bukan langsung habis atau selesai setelah mati. Ada kehidupan yang menanti kita dan semua manusia pasti mengalaminya. Kalau dalam perjanjian lama, kasus khusus seperti ada Elia dan Henok itu tidak mengalami kematian ya teman-teman. Nah, kemudian yang berikut, kebangkitan itu sesuatu yang mati menjadi hidup kembali. Jadi kalau kebangkitan tubuh, maka tubuh mengalami mati dan bangkit kembali. Kalau kita mengatakan kebangkitan kucing, maka kucing itu akan mengalami mati, kemudian bangkit kembali. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian yang berikut. Semua orang percaya, mempercayai bahwa adanya kebangkitan tubuh. Amin. Semua percaya. Nah, sehingga semua orang percaya sedang menunggu waktu itu. Sedang berjuang untuk hidup itu. Kalau tidak ada, untuk apa orang-orang percaya berkorban dan percaya kepada Tuhan Yesus kalau tidak ada kebangkitan tubuh? Nah, jadi ketika para-para murid Tuhan Yesus ini berhadapan dengan maut, mereka tidak takut karena mereka percaya bahwa ada kebangkitan atau ada kehidupan yang menanti kembali, ada hidup yang lebih baik. Nah, yang berikutnya, kematian dan kebangkitan Yesus membuktikan ada kebangkitan tubuh. Nah, ini adalah bukti bahwa adanya kebangkitan tubuh. Kalau seandainya saja tidak ada kebangkitan tubuh, mengapa Yesus tidak bangkit dengan roh saja, namun menggunakan bangkit dengan tubuh? Jadi ini membuktikan bahwa adanya kebangkitan tubuh. Kenapa dia bangkit dengan tubuh? Supaya dia membuktikan bahwa ada kehidupan yang lebih baik dari kehidupan sekarang. Sehingga sebelum dia mati, dia sudah mengajarkannya, dia sudah memberitahukan bahwa anak manusia akan diserahkan, kemudian akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, itu ajaran Tuhan Yesus. Nah, kemudian yang berikutnya, namun ada sekelompok orang yang tidak mempercayai adanya kebangkitan tubuh di dalam Alkitab. Jadi saya rasa teman-teman sudah tahu, ini mengenai orang-orang Saduki. Dalam Matius 22 ayat 23 sampai 34. Nah, di sini orang-orang Saduki dalam teks ini adalah sekelompok orang yang tidak percaya adanya kebangkitan. Sehingga mereka bingung sendiri, mereka mengatakan kalau seandainya seorang mati dan tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan istri kakaknya. Ini budaya di pada waktu itu, dan seterusnya kalau tidak mendapatkan keturunan maka adiknya akan menggantikan dia dan seterusnya. Kemudian mereka bertanya, siapa yang akan menjadi suami pada hari kebangkitan? Nah, kemudian Yesus menjawab mereka, kamu sesat. Pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat. Jadi yang dimaksud dengan hidup seperti malaikat ini bukan kita memiliki sayap. Tetapi hidup seperti malaikat ini adalah hidup tidak dikawini dan tidak kawin. Nah, seperti itu ya. Nah, mengapa kita harus bangkit, saudara-saudara? Jadi itu sudah membuktikan bahwa adanya kebangkitan tubuh. Jadi mengapa kita harus bangkit? Nah, Yesus melanjutkan dengan mengatakan tindakan. Tidakkah kamu baca dalam teks Musa dalam Matius 20 ayat 37 ini teman-teman sampai 38. Jadi Yesus tahu apa yang di pikiran mereka ini, mereka tidak percaya tentang adanya kebangkitan. Sehingga Yesus melanjutkan dengan menjelaskan.
Dia mengatakan dalam ayat 37 dan 38 tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Maka itu saya bilang pertama itu bahwa semua orang pasti mengalami ini, dan semua orang pasti mengalami yang namanya kebangkitan, karena Allah kita ini adalah Allah yang hidup, bukan Allah orang mati, sehingga kita akan hidup di hadapannya, teman-teman. Jadi kalau Allah kita adalah Allah yang hidup, maka kita pun akan hidup, maka ada kebangkitan tubuh. Nah, kemudian ini bukti-bukti bahwa adanya kebangkitan tubuh. Yang pertama, ada kehidupan baru yang menanti di Matius 19 ayat 28 sampai 29, berbunyi seperti ini. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Kemudian ayat 29, "Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya," kenapa ini ya Pak? Ini apa? Oke, kita lanjut ayat yang ke-29. "Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Jadi pada waktu itu Petrus menanyai apa yang akan mereka peroleh. Yesus menjawab mereka, "Kalian akan memperoleh duduk di atas takhta dan hidup yang kekal yang akan kalian dapati. Kemudian yang kehilangan akan menerima kembali," yang ayat 29. Jadi ini adalah upah yang akan mereka dapati ketika mereka bangkit nanti, atau ketika hidup yang baru nanti, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, orang-orang kudus bangkit. Dalam Matius 27 ayat 51 sampai 53 berbunyi seperti ini. "Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang." Nah, jadi pada waktu ketika kematian Yesus, ada hal-hal yang luar biasa ini terjadi, seperti tabir bait suci terbelah menjadi dua, ada gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka. Kemudian 3 hari kemudian mereka menampakkan diri, orang-orang kudus ini. Nah, kemudian yang berikut, adanya tabur tuai. Ini membuktikan adanya kebangkitan tubuh dalam Lukas 14 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan, "Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Jadi pada waktu itu Yesus mengatakan kepada mereka, "Jika engkau melakukan jamuan, undanglah orang-orang miskin, maka mereka tidak akan dapat membalas kepadamu, dan engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan nanti." Nah, kemudian yang terakhir, saudara-saudara, Petrus dan Yohanes. Jadi itu tadi kita melihat bahwa Yesus mengajarkan tentang adanya kebangkitan. Kemudian dua orang ini juga mengajarkan mengenai adanya kebangkitan. Ada juga Paulus mengajarkan tentang kebangkitan, tapi karena kita hanya membahas dalam Injil, jadi kita lihat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 3. "Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki," orang-orang Saduki yang tidak mempercayai adanya kebangkitan. "Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati.
Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Nah, saudara-saudara, Petrus dan Yohanes mengajarkan tentang adanya kebangkitan. Nah, apa yang berbeda dari kebangkitan ini? Seperti yang kita sudah lihat tadi di Matius, bahwa tidak kawin dan dikawini. Ini yang berbeda ketika kita sudah mengalami yang namanya kebangkitan tubuh. Tidak kawin dan tidak dikawini. Kemudian yang berikutnya, mempunyai hidup yang kekal, tidak mati lagi. Kemudian bisa menghilang. Dalam Lukas 24 ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ini ketika Yesus menghilang dari tengah-tengah murid-muridnya. Jadi tubuh yang berbeda itu bisa menghilang. Nah, kemudian yang berikutnya, tidak terhalang dari apapun. Kalau kita yang tubuh sekarang ini kan masih bisa kawin, masih bisa mati, kemudian kita tidak bisa menghilang, kemudian kita masih terhalang oleh apapun. Di sini, kalau kita sudah bangkit, tidak terhalang dari apapun, dalam Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah, pada waktu itu mereka takut terhadap orang-orang ini. Nah, sehingga mereka bersembunyi. Namun Yesus bisa masuk di situ ketika mereka sedang mengunci semua pintu-pintu di situ. Jadi tidak terhalang dari apapun. Kemudian yang sama dari tubuh kebangkitan ini, bisa makan dan minum. Dalam Matius 8 ayat 11, Lukas 14 ayat 15, ayat pasal 22 ayat 16, ayat 30, dan pasal 24 ayat 43. Dan saya hanya memberikan beberapa ayat ini. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan di dalam kerajaan sorga. Kemudian Lukas 14 ayat 15, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Kemudian yang berikut, ada daging dan tulang. Lukas 24 ayat 39, Yohanes 20 ayat 17. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Ini ketika si Petrus, si Thomas yang tidak percaya ya. Nah, kemudian yang berikutnya, sama sehingga bisa dikenal. Nah, dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31 ini merupakan cerita orang kaya dan Lazarus. Ketika orang kaya itu bisa mengenal Lazarus dan mengenal Abraham. Jadi pada waktu itu si orang kaya ini dia bisa mengenal, ah itu Lazarus, ah ini Bapak Abraham. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kapan waktunya itu terjadi, saudara-saudara? Kebangkitan tubuh ini. Kebangkitan tubuh akan terjadi ketika Yesus datang kedua kali dalam Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba. Semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik dan akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi semua akan dibangkitkan, baik yang berbuat baik untuk hidup yang kekal maupun yang jahat untuk dihukum. Nah, kemudian ketika sudah waktunya untuk kebangkitan, maka mereka akan mengalami yang namanya tidak mati lagi, dalam Lukas 20 ayat 36. Ya, demikianlah presentasi saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan yang mau bertanya. Ya, Trisno. Ya, saya bertanya. Saya masih bingung dengan pertanyaan tadi, bahwa tidak tahu jalan dikawini. Ya. Ya, saya masih bingung. Saya coba dijelaskan. Tidak kawin dan dikawini. Ya, tidak kawin dan dikawini. Ya, pada waktu itu, kalau kita lihat dari teks itu, sebentar ya saudara-saudara.
Nah, ini dia. Ya, jadi pada waktu itu orang Saduki ini tidak percaya adanya kebangkitan, dan budaya di sana itu mereka kalau kakaknya punya istri kemudian tidak ada anak, kemudian dia meninggal, maka adiknya harus melanjutkan itu untuk menikah dengan istri kakaknya itu. Jadi mereka bertanya, kalau seandainya ada kebangkitan, bagaimana nanti di surga itu siapa yang akan menjadi suami istri ini? Karena kalau seandainya 6 orang itu yang menikah dengan wanita ini. Nah, maka Tuhan Yesus menjawab bahwa kamu sesat. Mana tadi? Yesus menjawab, kamu sesat. Mereka di sana nanti tidak ada yang dikawini atau yang kawin, mereka akan hidup seperti malaikat. Ya, malaikat kita tahu, malaikat tidak kawin dan dikawini ya. Nah, seperti itu Bang Trisno. Sudah jelas? Ah, ini dia. Jawab Yesus, kamu sesat pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat. Sudah jelas? Ya, terima kasih.